Kalkul boleh ke? Okay, tuan sila ajukan soalan satu persatu. Mana yang tuan mau tahu dulu? Okay, yang sangat menarik bagi pihak saya ialah yang tu lah cerita Nabi Isa disalib ke apa? Salib atas tu kan? Sebab versi yang saya terima bukan dia. Yang semua orang duk faham teman bukan dia. Jadi tetapi, siapa yang disalib tu? Kalau bukan dia? Yang bukan disalib tu orang salah seorang Hawariyun lah yang telah pun mengkhianati Nabi Isa. Okay. Nama dia Jesus bukan Judas Judas Iskariot. Okay. Okay. Kemudian? Kemudian selepas itu Judas Iskariot pun dia katalah kan bukan bukan dia kan. Tapi orang tak peduli kan. Tetap salib juga. Dan dia pun cakap Ilahi ilahi lama sabak tadi dia pun macam tu lah. Siapa yang cakap? Judas Iskariot. Itu versi lah versi yang saya. Jadi bahasa tu Ibrani ke Aramaik ke itu saya pun kurang pasti kan. Word tu adalah. Kenapa orang Yahudi nak salib Nabi Isa AS? Ke saya nak habiskan. Habiskan dulu. Dia habis. Kemudian dia mati ya. Mati kemudian ya itu saya tak tahu dikebumikan tu kalau ikut versi Bible masuk dalam gua kan. Okey jadi ceritanya di situlah. Maknanya yang disalib atas tu Judas Iskariot salah seorang tu kan. Okey. Kita sangat tamat situ. Yang versi tu tak macam mana dia di Nabi Isa yang disalib pingsan. Kemudian okay, saya nak sebelum tu saya nak tengok tuan faham tak kenapa orang Yahudi mau menyalib Nabi Isa alaihi salam? Kenapa? Kalau saya tengok satu YouTube. Ni semua pandangan-pandangan saya ni pun berdasarkan YouTube. Bacaan lah biasalah kan. Satu YouTube yang saya pernah tengok 2 jam dia punya ni. Salah satu alasan kenapa dia ya orang Yahudi nak salibkan Nabi Isa ni sebab Nabi Isa ni ganggu depa. Artinya begini. Nabi Isa juga mengganggu ajaran pendeta Yahudi ni. Nabi Isa tu ni sebenarnya satu ancaman kepada pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi mahu membunuh Nabi Isa ni. Tetapi kalau bunuh masalah dia satu je. Pengikut Nabi Isa tu ramai sekarang. Bila ramai nanti bunuh Nabi Isa, orang marahkan pendeta Yahudi. Ikut YouTube tu akhirnya pendeta Yahudi telah pun pergi ke Rom, jumpa dengan Maharaja Rom, askar-askar generalnya membisikkan satu kata-kata bahawa kamu tahu tak bahawa akan ada seorang pemberontak nama dia Isa. Sedang banyak ni dia tengah memberontak sekarang ni, tengah kumpul orang-orang ni kan. Jadi pendeta Yahudi kata ini satu ancaman. So pendeta Yahudi nak bunuh Nabi Isa tidak melalui tangan Magas ni tetapi melalui Rom. Maka Rom pun rasa oh ni betul lah ni. Pengikut dia tengah ramai. Ramai juga duk lawan Rom. Antara isu-isu yang dibangkitkan oleh Nabi Isa jangan gunakan cukai, kenakan cukai kan. Jadi itu isu-isu yang adalah dibangkitkan oleh Nabi Isa dan juga ikut-ikut dia. Itu Rom pun ini betul-betul pemberontak ni. Ringkaskan cerita. Bawa satu bala tentera pada satu malam nak tangkap Nabi Isa lah. Tiba-tiba pada malam itu Tuhan ubah. So Nabi Isa tak tahu kan lari ke mana, naik ke langit ke kemana. Tak tahu. Tapi masa itulah diserupakan wajah di dah Iskariot tu. Itu cerita yang biasa kita dengar lah. So tuan punya cerita ataupun ada soalan apa lagi nak tanya saya? Okey, orang Kristian kenapa dia nak menyalib Nabi Isa? Saya rasa orang Yahudi kan tuan faham. Ya, orang Yahudi memang nak menyalib dia. Tapi orang Kristian pun ada mendakwakan dia mati disalib. Ada sebab dia mati disalib. Ya. Kristian pun terpecah ada dua kan yang saya faham. Ada yang kata itu orang lain tu.
dia pecah dulu. Kristian percaya dia itu Nabi Isa yang disalib. Itu satu kelompok lah. Satu kelompok lagi kata itu pun itu orang lain. Itu bukannya Nabi Isa. Jadi saya tak tahu nak menjawab macam mana yang tadi tuan kata apa? Kenapa Kristian nak bunuh? Tuan punya jawapan sendiri tak ada soalan tuan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tiga pandangan Tiga pandangan. Satu pandangan Yahudi, Yahudi tentang kewafatan Nabi Isa alaihi salam. Kedua pandangan orang-orang Kristian. Ketiga pandangan orang Islam kita. Ketiga-tiga ni semua tak yakin apa yang dia cakap. Yang pertama Yahudi. Kenapa Yahudi nak bunuh Nabi Isa alaihi salam? Sebab dia mendakwakan Nabi Isa ni macam mengancam agama Yahudi. Seolah-olah dia bawa agama baru. Sebenarnya Nabi Isa AS dia tak bawa agama baru. Dia tetap pada syariat Musa AS, syariat Taurat. Cuma dia mengatakan dia adalah Al-Masih untuk era Yahudi. Tapi ulama-ulama Yahudi tak mau terima. Oh, dia kata belum sempurna lah, belum tanda ni lah, belum macam-macam. Tanda belum muncul lagi. Kau nak muncul. Jadi ulama Yahudi mahu menganiaya Nabi Isa AS. Dia mahu membunuh Nabi Isa AS. Tapi kalau dia nak bunuh dia, bukan kerana umat dia ramai, bukan. Umat Nabi Isa waktu itu masih sikit. Belum ramai lagi. Baru berapa puluh je. Alasan ulama Yahudi nak bunuh dia, dia tak ada alasan. Kerana apa? Kalau nak kata dia pencuri, pembunuh, pemberontak apa, bukan. Dia tak ada alasan. Pasal Nabi Isa AS memang asal dia baik-baik. Besar dia pun baik-baik. Cuma bila dia mendakwakan Al-Masih, baru orang menentang dia. Jadi untuk menjalankan diorang punya konspirasi, dia gunakan perkataan-perkataan Nabi Isa AS tu. Dia manipulate perkataan tu. Contohnya ada nubuatan mengatakan bahawa Nabi Isa AS akan jadi Raja Bani Israel. Kalau jadi Raja Bani Israel tu, diorang ingat, mereka anggap yang kalau Al-Masih itu yang datang, dia seorang raja yang kaya, punya askar, akan melawan kerajaan Rom, menentang supaya mereka bebas daripada Rom. Mereka mau merdeka. Mereka inginkan seorang Isa Al-Masih, Masih yang datang boleh lawan kerajaan Rom, pisahkan mereka daripada Rom. Jadi bila Al-Masih datang dengan lemah lembut, dengan akhlak yang baik, kata kita tak perlu berperang, dia kata ini bukan. Kami tak mau terima. Kami nak Al-Masih tu datang dengan kekayaan, dengan raja, dengan bala tentera. Tapi bila datang seorang macam ni, orang miskin, buat apa? Apa kita boleh buat? Tapi dia tak faham bahawa Nabi Isa AS dia menggunakan perkataan kerohanian. Raja Bani Israel ni bukan raja duniawi ni, tapi raja kerohanian. Itu maksud Nabi Isa AS. Tapi mereka dah manipulate, kata, oh, kita buat fitnah, laporkan kepada kerajaan Rom, dia pernah mengaku dia adalah Raja Bani Israel. Maknanya dia ada intention untuk memberontak. Dia ada intention untuk mewujudkan satu bala tentera untuk mengalahkan kerajaan Rom. Mereka memfitnah. Mereka tak ada alasan nak fitnah dia benda-benda yang lain. Pasal dia orang yang baik, orang suci, orang soleh. Tapi mereka fitnah ni dengan kerajaan Rom. Sampai kepada Pilatus, yang hakim, gubernur di Palestin waktu itu, ulama-ulama Yahudi kan ni dia tuduh macam-macam. Dan Pilatus sendiri cakap, Pilatus lama di Palestin, dia tahu. Dia kata Isa ni orang baik. Dia kata kalau kamu nak menghukum dia, saya cuci tangan. Itu ada dalam sejarah. Cuci tangan tu maksudnya dia tak nak dia lepas pada dia. Kan? Kalau dia tuduh raja pun tak ada bukti. Kalau nak tuduh dia berontak pun tak ada bukti. Dia kata saya nak tuduh dia apa lagi? Saya lepas tangan lah. Kamu nak hukum sila. Lepas tu diorang bawa lah Nabi Isa AS. Dalam mahina dia kata kau nak jadi raja kan? Dia pakaikan tu duri-duri. Macam crown kan? Tapi crown tu daripada duri-duri. Itu ada dalam sejarah. Ada bukti saintifik pun. Ada bukti pada kain kapan pun. Dia dah pakaikan duri-duri tu sampai berdarah lah kepala-kepala dia. Sampai di tiang salib, dia nak disalib. Menurut orang Yahudi, kematian disalib adalah kematian yang sangat hina.
Dalam pelajaran Taurat, orang yang mati disalib itu adalah orang laknat. Kalau laknat bahasa kita ni memang teruk lah orang tu. Memang teruk. Niat orang Yahudi, dia nak membuktikan kita mesti bunuh dia di tiang salib. Kalau dia mati di tiang salib, maknanya dia bukan Nabi yang betul. Dia bukan Al-Masih yang betul. Dia adalah orang laknat. Mereka nak cuba buat macam tu. Dan Nabi Isa AS, dia dapat tahu konspirasi ni. Dia dah dapat tahu. Jadi malam tu dia berdoa kepada Allah SWT. Dia buat solat. Dia berdoa, Ya Allah, Ya Tuhanku, lepaskanlah aku daripada cawan kematian ini. Dia berdoa. Dan dia panggil, kejutkan anak-anak murid dia supaya doa malam, tengah malam. Tapi seorang pun tak bangun, kecuali Nabi Isa AS sendiri. Dalam sejarah, dia katakan dia bersujud seperti orang Islam. Bersujud berdoa. Macam kita sujud. Dan seperti itu dia bersujud berdoa. Menangis, merintih. Meminta pertolongan kepada Allah SWT. Allah Ta'ala berjanji bahawa akan selamatkan dia. Tapi dia tak nampak bagaimana pertolongan, cara Allah SWT akan menyelamatkan dia. Kerana desakan, gerakan itu dah kuat untuk menangkapnya. Dia dah tahu besok dia akan kena tangkap. Tapi Allah Ta'ala dah bagi wahyu, dah janji engkau akan diselamatkan. Tapi dia tak faham cara bagaimana Allah SWT nak fahamkan. Tahu-tahu besok paginya tentera Rom datang nak tangkap dia. Semua anak-anak murid dia semua lari. Jadi Nabi Isa AS seorang saja yang ditangkap. Jadi bila dia ditangkap, dia dipakaikan tu, crown tu, kemudian dia diarak sampailah ke tiang salib. Bila di tiang salib itu, pada kejadian itu, ada dua orang pencuri pun ditangkap yang mau dibunuh, dihukum salib. Dua orang pencuri. Jadi orang Yahudi sengaja nak membuktikan bahawa dia ni orang laknat. Dan kejadian ini berlaku pada hari Jumaat. Hari Jumaat, iaitu petang dalam pukul 3. 3 petang. 3 petang. Jadi selepas itu 3 petang, dia disalib tak sampai berapa jam, tak sampai lebih daripada 5-6 jam. Cuma berapa jam je, 3 jam saja. Sebab apa? Menurut orang Yahudi, hari Sabat itu adalah hari suci. Hari Sabat tidak boleh pergi memburu, tidak boleh berniaga, tidak boleh memancing, dan tidak boleh juga ada orang di tiang salib. Dan orang Yahudi kiraan dia sama dengan orang Islam. Kalau kata Maghrib je kan, kalau kata hari ni Khamis, lepas Maghrib kita kata malam Jumaat. Kalau hari Jumaat, Maghrib tu dah kata malam Sabtu. Sama, orang Yahudi pun kiraan dia sama macam orang Islam. Jadi Nabi Isa AS, dia tak tahu bagaimana Allah Ta'ala nak selamatkan dia. Tahu-tahu dia dah diikat dari paku di tiang salib. Dia tak nampak bagaimana Allah Ta'ala nak selamatkan dia. Anak-anak murid dia semua dah lari. Tetapi pekerjaan Allah SWT itu sangat halus, sangat latif. Ada cara Allah Ta'ala nak selamatkan dia. Betapa halusnya. Bila dia dari salib, dia berkata, Eli, Eli, lama sabaktani. Bahasa Ibrani. Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, kenapa engkau tinggalkan aku? Dia tak nampak. Padahal baru semalam dia dah berdoa bersungguh-sungguh, merintih, menangis. Allah Ta'ala selamatkan dia. Allah Ta'ala janji akan selamatkan dia. Allah Ta'ala bagi wahyu akan selamatkan dia. Tapi dia tak tahu macam mana. Dia dah di tiang salib. Dia takut mati di tiang salib. Kerana mati di tiang salib ni mati terlaknat. Saya perbetulkan Tuhan tadi. Tuhan kata Yudas yang cakap. Bukan Yudas yang cakap. Nabi Isa lah sendiri yang cakap. Atas doa dia tadi. Doa waktu tahajud tadi tu, sebelum subuh. Dia berdoa, Eli, Eli, lama sabar tadi. Eli, kenapa kau tinggalkan aku? Macam mana nak selamatkan aku? Aku dah di tiang salib ni. Dalam perasaan dia, dia tak nampak bagaimana pekerjaan Allah Ta'ala. Pekerjaan Allah Ta'ala tu memang sangat halus. Bukan saja Nabi Isa, Nabi Ibrahim AS pun kadang tak perasan. Waktu ditinggalkan anak bini dia di padang pasir, di tanah yang gersang, tanpa makanan, tanpa sebiji rumput pun, Allah Ta'ala janji mereka akan selamat. Tetapi bila dah jauh, Nabi Ibrahim AS berdoa, Ya Allah Ta'ala selamatkanlah anak Tuhanku. Dia berdoa, dia tak nampak cara macam mana Allah Ta'ala nak selamatkan. Sebagai manusiawi yang lemah, dia tak nampak, tak tahu. Tapi Allah Ta'ala dah berjanji akan selamat anak keturunan dia. Bagaimana? Ada air, kemudian orang datang berdagang, bagi hadiah hidup dia jadi kampung situ. Sama juga keadaan Nabi AS. Bukan dia tak percaya, dia percaya, tapi dia tak tahu macam mana Allah Ta'ala nak selamatkan tu. Sama juga keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu di Perang Badar, 313 musuh di depan 1000 orang.
Allah Ta'ala berjanji Islam akan menang. Tapi tetap Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, ya Tuhan ku, selamatkanlah umat Islam. Kalau kata semua mati hari ini, siapa lagi yang akan mengembangkan agamamu, ya Allah? Padahal sebelum tu Allah Ta'ala berjanji, tapi Nabi Muhammad SAW tak nampak bagaimana cara Allah Ta'ala nak selamatkan. Tetapi ada tak cara Allah Ta'ala selamatkan? Ada. Bila terjadi peperangan, Allah Ta'ala turunkan malaikat-malaikat perang menentang orang kafir, dan Islam menang. Turunkan ribut yang menghadap sana. Itu cara Allah Ta'ala bekerja. Jadi yang bercakap Eli Eli lama sabaktani bukan Judas. Itu Nabi SAW sendiri. Tapi ada pekerjaan Allah SWT. Kebetulan jatuh pada hari Jumaat. Diriwayatkan juga kebetulan waktu itu dah macam ribut, dah gelap. Ramai orang bertimpiaran lari kerana ada ribut. Yang tinggal beberapa orang saja kat situ. Dan orang ingat bila dah macam dah gelap, kadang-kadang kita kan belum maghrib, tapi kerana pukul 6 datang pukul, kita ingatkan dah maghrib. Dulu bukan ada jam. Dulu orang berpandukan matahari saja. Jadi orang Yahudi takut. Ini nanti kalau masuk hari Sabat kita terlaknat. Bawa turun. Nabi Isa AS waktu itu dikatakan sudah pingsan. Kenapa dipingsan? Kerana ada seorang bagi dia, anak murid dia menyamar dari situ. Dia jolok kayu tu dengan air tau, macam dia haus kan. Tapi air tu macam ada spirit. Pernah tak kita kena spirit yang sakit tu? Yang orang buat pencuri rompak kan, tekuk kat sini terus pingsan. Pernah tak spirit? Air tu ada alat tu. Air spirit tu. Jadi dia letak kat situ, dia nak, sambil nak minum tu, dia terhidup tu, tu terus pingsan. Waktu kejadian itu Nabi Isa AS berumur 33 tahun. Kematian di salib tidak sama seperti kematian di tali gantung, atau kematian di kerusi elektrik, atau kematian dengan lethal injection, atau kematian dengan pancung. Itu memang direct cepat. Kematian di salib ini beza. Dia sangat pedih, sangat terhina. Kerana dia telanjang di situ, malam kesejukan, siang kepanasan, tak diberi makan, tak diberi minum. Orang tu akan mati perlahan-lahan dengan darah dipaku keluar. Dia perlahan-lahan, dia akan ambil masa 3-4 hari baru mati. Dia tak serta-merta. Sebab tu kematian disalib memang sangat perit. Dan kalau kata dia dah teruk dah jadi bangkai, nanti burung-burung datang makan mata dia, makan dunia badan, kepala dia terutamanya, mata semua. Burung-burung yang makan bangkai tu akan datang. Pernah tengok tak burung makan bangkai tu? Burung tu? Yalah, burung tu. Burung tu yang akan datang makan bangkai, mati terhina. Ingat tak kisah Nabi Yusuf AS di penjara? Dia ada dua orang sahabat dalam penjara. Sahabat berkata, ya sahabatku, tolong tafsirkan mimpi kami. Seorang berkata, saya mimpi, saya bawa roti atas kepala dan ada burung makan roti atas kepala saya. Dan seorang lagi, saya mimpi, saya tuang air anggur dalam cawan raja. Nabi Yusuf AS terjemahkan, tafsirkan mimpi itu bahawa seorang kamu akan bebas dan akan kembali menghormati raja, dan seorang kamu akan dihukum di tiang salib, dan burung akan makan kepala kamu. Dan itu betul-betul terjadi. Dua orang sahabat tadi. Sebentar eh. Assalamualaikum. Dah tengok lah, dia kata petang baru siap. Pukul 3, pukul 4 ni.